integriti, tidak ada kompromi. Isu corruption tidak ada tolak ansur. Sekiranya ada tangkapan ataupun penahanan atau siasatan oleh SPRM atau mana-mana agensi berkuasa, kita tidak akan kata mempertahankannya. Kita akan bantu untuk siasatan. Jadi ini yang belum ada apa-apa lagi tangkapan, misalnya kata kalau nak ada pun, saya tidak akan menghalang. Maksudnya, biarlah. Kerana kita mahukan agensi ini, agensi JBJ ini bersih dari elemen-elemen rasuah, penyalahgunaan kuasa dan juga isu integriti. Ya? Kerana untuk maklumat semua, pada masa ini kerajaan mengharapkan JPJ sebagai satu agensi pengutip hasil, salah satu pengutip hasil kerajaan yang terbesar. Kalau kita ikut turutan, pertama LHDN, kedua custom, ketiga immigration dan keempatnya JPJ. JPJ telah di KPI-kan oleh Menteri supaya menghasilkan, membuat kutipan hasil tahunan pada tahun ini 4.3 bilion. Yang mana tahun lepas kita boleh collect 4.2 bilion. Jadi, kalau berlakunya corruption ataupun salah guna kuasa begini, yang ramai ni, ianya menggambarkan ada ketirisan hasil kerajaan. So, saya tidak boleh kompromi kalau